persaingan di klub yang berlaga di Liga Primer Amerika semakin meninggi. Kemajuan pesat membuat klub harus meningkatkan performa melalui kerjasama dengan tim-tim besar di Eropa. Tim-tim Eropa yang bermitra dengan klub lokal Amerika antara lain Manchester City dengan klub New York, Arsenal dengan Colorado, Tottenham Hotspur dengan San Jose, dan Inter Milan dan Sunderland dengan kesebelasan DC United. Do they have a bigger picture of what it means to be a soccer player for DC United, a young professional? And are we giving them the tools and the resources to go and continue to develop? Kerjasama mencakup pembinaan sepak bola usia muda dan transfer pemain. Hal ini mendongkrak kualitas sepak bola di Amerika. Far bene il fatto de que tante squadre straniere vengano qui a fare di questi tornei aiutano per fare una cosa più completa e sicuro farà parte della loro crescita. Tak urung beberapa pemain besar yang sudah mulai tua masuk ke Liga Amerika, misalnya Ricardo Kaká, Steven Gerrard dan David Villa. Kerjasama juga dari sisi pemasaran klub untuk menggait sponsor dan penjualan pernak-pernik klub. Dari Washington DC, Alam Burhanan, VOA.